Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1 semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa selalu sehat ya dan tetap semangat. Hari ini kita akan lanjutkan materi tema 4 keluargaku, subtema 1 anggota keluargaku. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa dapat menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan percaya diri. 2. Siswa dapat mengetahui bagian sila keluarga dari bentuk segi 4, segi 3, dan lingkaran dengan tepat. 3. Siswa dapat menyebutkan simbol sila pertama Pancasila dengan benar. Nah, yang pertama, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyikan sama-sama ya. Simak video berikut ini. Keluarganya Udin itu terdiri dari ayah, ibu, dan kakak Udin juga Udin. Silsilah keluarga menunjukkan asal usul keluarga. Inilah silsilah keluarga Udin. Ada ayah Udin Rahmat, ibu Udin Fatimah, kakak Udin Mutiara, dan juga Udin. Jika dibuat silsilah, maka seperti itu ya. Ayah dan ibu Udin di bagian atas yang berbentuk segi 4 itu. Kemudian
ada garisnya ditarik kayak seperti itu. Kakak Udin mutiara yang bentuknya diberi bentuk segitiga dan Udin bentuknya lingkaran. Selanjutnya ada bacaan berjudul Bermain Bersama. Bacalah dengan nyaring. Hari Minggu, udara cerah. Udin dan kakak Mutiara bermain di halaman. Udin bermain mobil-mobilan, yoyo, dan kartu huruf. Kak Mutiara bermain ular tangga. Kak Mutiara juga membawa gelang dari plastik, buku gambar, pensil warna, dan penggaris segitiga. Mereka saling tukar mainan. Mereka senang bermain bersama. Amati gambar mainan Udin dan Kak Mutiara pada bacaan tersebut. Temukan bentuk segi empat, segi tiga, dan lingkaran. Nah, gambar mainan yang pertama kita lihat itu ada gambar gelang plastik. Bentuk bangun datarnya yaitu lingkaran. Nomor 2 itu mainan kartu huruf, bentuknya segi 4. Dan yang ketiga gambar penggaris segi 3, bentuknya segi 3. Berikut ini ada kelanjutan cerita dari Udin dan Kak Mutiara. Sudah ada bajakan ya. Silahkan disimak. Aku senang bermain bersama. Bermain bersama menambah kasih sayang keluarga. Ketika Udin dan Kak Mutiara bermain, ibu datang. Ibu memberikan mainan. Mainannya memasangkan kalimat dan gambar. Mereka senang sekali. Menjaga mainan dengan baik tanda bersyukur. Bersyukur itu sesuai sila pertama Pancasila. Nah, bagaimana bunyi sila pertama Pancasila? Ya, tepat sekali bunyinya yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Tariklah garis dari simbol dengan teks sila pertama. Nah, itu ada simbol bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas. Yang sesuai dengan simbol Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu simbol apa ya? Iya, simbol bintang. Sehingga ditarik garis seperti yang digambar itu ya. Nah, demikian tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar anak-anakku kelas 1 semua. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.